PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, membuka rapat koordinasi pembinaan pendamping PKH atau program Keluarga Harapan sewilayah Kabupaten Cianjur di Gedung Pramuka, Kecamatan Karangtengah, Selasa 23 Juli 2019. Tujuan diselenggarakannya rakor tersebut untuk lebih meningkatkan sinergitas para pemangku kebijakan daerah dalam menjunjung program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur. Adapun tema yang diangkat, optimalisasi peran pendamping PKH dalam mewujudkan keberhasilan program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan, rakor ini sangat penting dilaksanakan di mana kita dapat mempererat tali silaturahmi, juga dapat menyatukan pemahaman dan pandangan guna mensukseskan PKH di Kabupaten Cianjur. Masyarakat Cianjur yang selama ini dibimbing, diarahkan oleh para pendamping PKH. Begitu kami mengapresiasi dan kami menghargai setinggi-tingginya, mudah-mudahan kerja, amal, kebaikan rekan-rekan pendamping PKH insya Allah menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga saya insya Allah akan konsen terhadap penanganan sosial ini. Turut hadir pada rakor tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Haji Aman Mutawali, beserta jajarannya, serta tamu undangan lainnya.